Terima kasih Tumpat. Memang untuk Tumpat ini kawasan yang terkenal juga dengan pengeluaran kelapa dan tanaman kelapa. Oleh itu segala bentuk usaha baru sedang diusahakan, iaitu 4 jenis kelapa hybrid yang baru dilancarkan pada tahun 2023 mampu mengeluarkan hasil yang tinggi, sekitar 23,000 hingga 25,000 biji setahun untuk per hektar. Bagi kelapa jenis Mylak dan Marlisa, manakala 30,000 hingga 40,000 biji setahun bagi per hektar. Untuk jenis Karika dan Karini, pengeluaran hasil yang tinggi bagi kelapa hybrid mampu meningkatkan pendapatan petani. Jadi ini harap berhubung dengan pihak Mardi, banyak benih-benih baru yang diperkenalkan. Untuk soalan yang kedua, iaitu Tumpat terkenal dengan pengeluaran nasi dingin, dan saya selalu pergi ke situ. Saya pun jadi Tok Wakil Kelantan ini 10 tahun. Jadi, dan memang dipasarkan dengan segera ke seluruh Malaysia dan mengwujudkan pekerjaan yang ramai, dan ini perlu disokong terus oleh pihak kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Untuk makanan sekarang ini diperbanyakkan makanan yang dipanggil teknologi retort. Ini sedang diusahakan supaya makanan itu dapat dipasarkan, dia bertahan lama. Seperti sekarang ini nasi putih kari ayam boleh dijual dalam paket dan dimakan selamat. Set laksam dengan kuah laksam pun ada, boleh dipasarkan dengan teknologi retort. Soto ayam, sata ni terkenal di Pasir Putih, itu juga boleh di retort sekarang ni dan boleh dijual di pasaran dalam negeri dan antarabangsa. Bahkan teh tarik sekarang ini terkenal dengan teknologi retort yang boleh dipasarkan jauh daripada tempat yang membuat itu, dan ianya bertahan lama. Banyak lagi lah yang kita boleh dapat sekarang. Yang pentingnya berhubung dengan Jabatan Pertanian, berhubung dengan Mardi, berhubung dengan jabatan-jabatan yang ada ini, supaya dapat kita memperbanyakkan usaha-usaha kampung ini untuk dipasarkan di peringkat dalam negeri dan juga di peringkat antarabangsa. Terima kasih. Ledang.